Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Maul di Maul Strip. Sesaat lagi kereta akan tiba di stasiun transit Jatinegara. Periksa kembali barang bawaan Anda, jangan sampai tertinggal di dalam kereta. Shortly we will arrive at Jatinegara Transit Station. Please mind your belongings, do not left behind. Setelah sebelumnya kita lihat jalur baru di stasiun Manggarai, sekarang kita bakal lihat juga stasiun Jatinegara. Melanjutkan perjalanan menuju stasiun Pondok Jati Keramat Gang Setiap Pasar Senen Kemayoran. Kampung Bandan dipersilakan turun di stasiun Jatinegara untuk berganti rangkaian kereta. Sebelum Anda turun, periksa kembali tiket serta barang bawaan Anda, pastikan tidak tertinggal. Sekarang kita lagi berada di KRL dari stasiun Manggarai. Dari sini kita bisa lihat jalur KRL dari stasiun Pasar Senen sudah melewati jalur baru yang lintasannya merupakan bekas depo lokomotif Jatinegara. Sementara itu jalur lamanya masih ada yang bertahan, tapi sebagian sudah mulai dibongkar. Stasiun Jatinegara, mohon berhati-hati saat menyeberang perlintasan. Jatinegara Station. Please be careful and mind the sign from the authority when crossing the railway. Pada satu katanya, Sirto, Pondok Jati Keramat Gang Setiap, Pasar Senen, Kemayoran, Kampung Bandan, Layanan Transit, Batalan Santi Station, Bari Risco, Track the Security Gate and Billing, Sirto, Bari, Pasantir, Step and Mind the Platform. Kita sudah memasuki stasiun Jatinegara. Kelihatan juga nih bahwa jalur menuju stasiun Jatinegara masih belum sepenuhnya rapi ya. Sekarang kita naik dulu nih ke gedung baru stasiun Jatinegara. Udah pada tahu kan ya? Kalau belum tahu, tonton juga nih ulasan dari Maul selengkapnya, ada di pojok kanan atas. Stasiun Jatinegara sekarang memiliki 8 jalur. Tapi sekarang jalur 1 dan 2-nya masih belum aktif. Jalur 7 dan 8 dipakai untuk KRL Loop Line Jatinegara Bogor. Tapi sementara ini juga masih belum dipakai ya. Meskipun sebenarnya di hari-hari sebelumnya mau pernah lihat sih KRL yang lewat Pasar Senen berhenti di jalur 7. Kalau sekarang ini KRL Loop Line berhenti biasanya di jalur 6. Sementara jalur 5 dipakai oleh KRL Bekasi Line via Pasar Senen yang menuju ke arah Jakarta Kota. Nah, sekarang kita bakal lihat nih jalur baru stasiun Jatinegara point of view dari KRL menuju Pasar Senen. Masih kelihatan tuh di sana, 4 jalur yang dulunya merupakan jalur utama lintasan kereta api. Tapi semakin mengarah ke Pasar Senen, jalurnya sudah mulai dibongkar.
Jalur lama KRL yang menuju ke Pasar Senen katanya sih bakal dibongkar dan dijadikan lintasan untuk jalur double-double track yang direncanakan menjadi dua jalur menuju stasiun Manggarai bagian atas. Kemungkinan untuk kereta api jarak jauh ya yang bakal ditempatkan di jalur atas stasiun Manggarai. Sementara yang kita lintasin sekarang merupakan jalur baru menuju stasiun Pasar Senen. Sekarang kita lihat lagi nih jalurnya kalau point of view dari stasiun Pondok Jati. Jam-jam pulang kerja ya. Wah, ada lokomotif spesial lebaran nih. Melintasi jalur 7 stasiun Jatinegara. Nih dia, KRL dari stasiun Bekasi menuju Jakarta Kota via stasiun Pasar Senen. Kita lihat yuk, KRL ini melewati jalur baru yang menempati lokasi depo lokomotif Jatinegara sebelumnya ya. Sementara itu, untuk KRL Bekasi Line via Manggarai melewati jalur 3 untuk ke arah Bekasi Cikarang dan jalur 4 untuk mengarah ke Manggarai, Jakarta Kota. Ya,
kayak gini nih, masih ada bagian peron yang belum selesai. Nah, sekarang kita bakal lihat KRL yang menuju ke arah Manggarai dan melewati jalur lintasan Jatinegara. Jalur yang dilewatin memang merupakan jalur yang lama ya. Itu dia bahasan tentang jalur baru di stasiun Jatinegara. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ketemu lagi sama Maul di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.